anak-anak. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang bilangan bulat dan pecahan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan yaitu positif 15. Berarti cara menghitungnya sebenarnya kalian sudah belajar ya di SD. Pada bilangan bulat berlaku sifat komutatif, yaitu pertukaran. Kalau kita menggunakan lambang bilangan, misalnya A ditambah B, bisa kita kerjakan menjadi B ditambah A, ditukar, dibalik posisinya, nanti hasilnya pun akan tetap sama. Kalau pada mistar bilangan kayak gini, berarti kan di sini dia posisinya disesuaikan. Ketika positif 15, negatif 4 ditambah 15 hasilnya adalah 11. Berarti hasil penjumlahannya itu 11.
pertukaran. A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Contohnya, negatif 14 ditambah 18, hasilnya akan sama dengan 18 ditambah...
Ini yang tadi Ibu bilang perkalian tanda. Negatif dikali negatif. Jadi ketika ada tanda operasi, tanda kurang dengan tanda positif, atau dengan tanda tambah, dia berdekatan, itu menjadi perkalian tanda. Kalau tandanya sama, maka dia hasilnya akan selalu positif. Tetapi kalau tandanya berbeda, maka dia akan selalu negatif. Contohnya, 12 dikurang 18, bentuk lainnya bisa kita tulis menjadi 12 ditambah dengan negatif 18. Negatif 18. Angka yang positif itu bilangannya, kalau kita bilang nilainya atau nominalnya, dia lebih kecil daripada yang 67. Berarti nanti hasilnya akan negatif. Setelah dihitung 67, negatif 67 ditambah 35 hasilnya adalah negatif 32. Kemudian kita tambah dengan negatif 54. Nah, di sini tanda tambah dengan tanda negatif 54 kita kalikan dulu tandanya. Positif dikali negatif. Yang tandanya berdekatan dan berbeda, bukan tanda yang sama. Yang sama itu maksudnya negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Ini kan tandanya berbeda. Yang satu positif, satu negatif. Maka hasilnya akan selalu negatif. Jadinya negatif 32 ditambah negatif 54, nanti hasilnya tetap negatif dan angkanya yang bertambah semakin besar. Jadinya negatif 86. Kalau kita gunakan istilahnya hutang pinjam, berarti dia meminjam 34, lalu dia meminjam lagi 54. Yang sudah punya pinjaman 32, dia meminjam lagi 54. Jadi pinjamannya semakin bertambah. Contoh yang keduanya, negatif 39
dikurang 73 dikurang negatif 68. Kita selesaikan dulu urut. Negatif 39 dikurang 73, kayak tadi ya. Sudah ngutang, ngutang lagi, utangnya bertambah lagi. Kemudian perkalian tandanya, negatif kali negatif jadinya positif, ditambah 68. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 44. Thank you.